bunyi. Gitu. Bunyi kan, jadi bu, bisa buat tempat bunyi, orang juga. Bunyi. Tuh, minta berapa? 7. Kalah ya? Jadi cara bermainnya, kita harus siapkan dulu pocketnya tersedia dan kelereng, oke? Nah, selanjutnya lawan main kita sebutkan mau nomor berapa? Oke, lawan main Bumilan mau nomor berapa? 8. Nah, kelerengnya kita jatuhkan secara acak, gitu? Iya. 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 Oke, lempar. Oke lagi. Coba gimana? Lempar pelan-pelan. Set. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, 8 ya tadi ya. Jadi ngitungnya. Oke, kita balik. Set. Kita ngitungnya dari mana? Dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti lawan main aku kalah ya. Harusnya jawabannya ada di sini. 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15. Harusnya 15. Oke. Okay. Ini kalau yang terbalik gak bunyi. Lebih seruan yang bunyi dong berarti. Berarti ini asli belakangnya lagi kalau yang bunyi. Ini buat tempat kelereng ini. Gitu. Nih, bunyi kan. Jadi bu, bisa buat tempat kelereng juga. Bunyi. Bunyi. Dah, habis. Yang rainbow kita tunjuk lawan kita maunya berapa? Lawan 21. Maunya 21. Sekarang kita lempar kelerengnya secara acak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang dibuka dari ungu. Oh, jadi lawan boleh milih mau ngitungnya dari mana. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Harusnya 19. Salah ya. Tadi kamu 20. Oke, okay. Gitu cara mainnya guys, gampang guys, tapi seru juga guys. Jadi kayak lebih ketebak-tebakan gitu. Bunyi. Dan kalau yang menang hebat ya, soalnya kayak bisa nebak gitu kan, masuk nomor berapa. Oke, okay, mungkin itu aja video dari kita.